Assalamualaikum. Mana Wineng Yunina? Ya. Ada. Kemana ibu? Bantun Sulu ke sana. Oh, nyanak Sulu, kayu bakar. Mempunyai beban ke sekolah mama itu. Diantaranya apa Neng Yuni waktu itu? Ya, tunggakan ke sekolah. Tunggakan gitu. Sekolah itu. Catering. Sama SPP. SPP. Kalau catering itu berapa bulan waktu itu? Maret, April, Mei, Juni, 4. 4. 4 bulan. Oh, 4 bulan. Ya. Meringankan biaya Neng Yuni, ada uang dari hamba Allah dari Selangor, Malaysia senilai 1.400.000 buat Neng. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat Jati Purwa. Semoga sahabat Jati Purwa semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dipermudah segala urusannya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kali ini sahabat saya akan berbagi lagi, yaitu akan mengunjungi yaitu Teh Mardiah, janda anak dua dan Nenek Makiah ya, yang tinggal di rumah kecil yaitu ukuran 2,5 meter ke 6 meter ya, yang dihuni oleh 4 orang wanita tangguh ya. Sekaligus saya akan memberikan titipan dari hamba Allah dari Selangor, Malaysia untuk meringankan Neng Yuni ya. Mari kita sahabat simak videonya, dan jangan lupa bagi yang baru menemukan channelnya Jati Purwa, disimak videonya lalu like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita lanjut sahabat. Nah, seperti biasa sahabat, jalannya ke sini. Nah, ini rumahnya ya sahabat. Masya Allah. Semoga ada ya, waktu itu kan cuma Neng Yuni sama neneknya. Mudah-mudahan Teh Mardianya sudah ada ya. Nah, ini terbuka pintunya ini. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Oh, ada. Nih, Wios dibukakan dia pantona ku abdi. Wios abdi lebet. Alhamdulillah, biasa ketemu lagi, bisa ketemu lagi dengan si nenek ya, yaitu Nemak ya. Wios abdi kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kumaha ibu sakinten ayeuna? Alhamdulillah, ya syukur ibu. Ya abdi ka dieu deui ibu hoyong silaturahmi ka ibu sareng deui hoyong menakan Neng Yuni. Ya. Manawi Neng Yuni na aya? Ada. Kemana ibu? Bantun dulu ke deuk sana. Oh, nyanak suluh kayu bakar. Kemana nyanak suluhna ibu? Tuh, ka gunung. Oh, ka gunung. Jadi ka kebon gitu ibu. Oh, sajabina ngebantosan ibu teh sok nyanak suluh. Dupi Teh Mardiana di Bandung kene? Anu. Di Bandung, Teh Acan Uwi. Teh Acan. Oh, Teh Acan, mohon. Jadi kata Nenek Makiah ini, Neng Yuninya sedang ke gunung, yaitu ke kebun ngambil kayu bakar, sahabat. Jadi kita menemui Neng Yuni saja, dan semoga kita bisa ketemu dengan Neng Yuni ya. Mangga tuh ibu di kantun ibu. Mangga. Mangga. Assalamualaikum. Oh, kapali dia ibu jalannya ibu. Oh, kan dia. Oh, mohon. Mangga ibu. Yuk sahabat, katanya Neng Yuni ngambil kayu bakar ke sini. Nah, kita lanjut saja. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Alah, Neng Yuni ya? Iya. Masya Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis dari mana Neng Yuni? Itu habis dari kebun. Oh, ngambil kayu bakar. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Sambil jalan aja, Neng Yuni. Barusan teh ke rumah, cuma ada nenek dan menanyakan katanya sedang ke kebun ngambil kayu bakar. Oh iya. Masya Allah, Neng Yuni. Boleh nggak ingin ngobrol-ngobrol lagi sama Neng Yuni? Boleh. Boleh? Boleh. Oh, mau di rumah ngobrolnya? Di sini aja. Kenapa mau di sini? Iya, di sini. Istirahat. Oh, istirahat dulu. Masya Allah.
Ini gadis tangguh. Masya Allah. Udah kangen nih sama Neng Yuni. Neng Yuni, tapi sehat nih Neng Yuni nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah syukur kalau sehat. Kalau Mama masih di Bandung? Iya. Sehat juga Mama? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Aduh, berat itu Neng Yuni? Lumayan. Lumayan? Itu ngambil kayu bakar sama siapa Neng Yuni? Sendiri. Sendiri? Iya. Nggak takut itu sendiri? Enggak. Enggak pakai kompor gitu? Enggak. Jadi untuk menghemat Neng Yuni ya? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ini teh, kok enggak di rumah gitu Neng Yuni? Itu ngobrolnya? Iya, di sini dulu. Di sini dulu. Ini bekas rumah saya. Bekas rumah? Iya, rumah Mama. Oh, ini bekas rumah Mama? Iya. Oh, di sini bekasnya? Iya. Masya Allah. Tuh, sahabat. Jadi ini bekas rumahnya Mama, yaitu mamanya Neng Yuni, yaitu Teh Mardiah. Kita lihat dulu, sahabat. Karena waktu itu ada gempa, jadi yaitu hancur ya karena gempa. Masya Allah, ada berapa Allah. Subhanallah. Oh, ini bekas rumah Neng Yuni itu. Iya. Ini enggak apa-apa ini, ya, ngobrol lagi sini. Enggak apa-apa. Maaf aku kotor di sini. Enggak apa-apa, Neng. Udah aja di sini, Neng. Iya. Kita ngobrolnya di sini aja, Neng Yuni. Iya. Masya Allah. Enggak ke pesantren lagi, Neng Yuni? Enggak, udah keluar. Ya, udah keluar. Kan itu waktu itu Neng Yuni itu masih mempunyai beban. Apa Neng Yuni itu waktu itu? Iya, tunggakan. Oh, tunggakan. Ijazahnya belum udah ditebus belum? Belum. Belum? Iya, belum. Harus udah beres dulu. Oh, dekat pesantren kan ya? Iya. Semoga Neng Yuni ya. Mama yang sedang mencari nafkahnya di mana Neng Yuni? Di Bandung. Di Bandung ya. Semoga diberikan kemudahan mencari nafkahnya. Ya. Neng Yuni, kalau Neng Yuni, keseharian itu apa aja nih keseharian Neng Yuni? Ya gitu, kalau pagi-pagi bangun salat subuh, sesudah salat subuh bantuin nenek di dapur masak. Masak. Iya. Selain itu? Nyuci. Nyuci. Setelah itu teh, terus ya gitu. Ambil kayu seperti ini. Ya, masak. Berarti nenek kalau tanpa ada Neng Yuni masak nggak bisa, Neng? Enggak. Neng Yuni itu kan tinggal di rumah kecil ya. Iya. Rasa Neng Yuni sedih? Sedih. Ya pengen cepet-cepet punya rumah lagi gitu. Biar gak ya serba sempit gitu. Kasihan nggak sama Mama Neng Yuni sampai banting tulang? Kasihan. Seorang ya satu jiwa harus berjuang untuk anak-anaknya. Satu orang jiwa menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Betul. Kenapa enggak Neng Yuni yang mencari kerja biar Mama di kampung? Masih nungguin KTP. Oh, KTP belum, ya? Iya, belum. Kemarin kan ada pembuatan KTP masal. Iya, baru buat, belum keluar. Oh, belum keluar? Iya. Benar-benar tangguh penyabar Neng Yuni ini. Semoga saja Neng Yuni, cita-cita Neng Yuni di antaranya salah satunya mempunyai rumah.
Yuni. Waktu itu kan waktu aku kesini Neng Yuni itu mempunyai beban ke sekolah mama itu. Diantaranya apa Neng Yuni waktu itu? Ya, tunggakan ke sekolah. Tunggakan gitu. Sekolah itu. Catering. Catering. Sama SPP. SPP yang belum dibayar itu. Ya. Kalau catering itu berapa bulan waktu itu? Maret, April, Mei, Juni, 4. 4. 4 bulan. Oh, 4 bulan. Ya. Dari bulan Maret. Dari bulan Maret, jadi 4 bulan. Berapa itu semuanya? Kalau boleh tahu, Ani. Ya, kalau catering doang mah 300 kan ya sebulannya. 300? Iya. Heeh. Mm-hmm. 3 x 4 12. Mm-hmm. Nah, kalau itu yang 50-nya SPP suka disatuin jadi sebulan itu 350. Oh, ya. Makan 300. Iya, SPP pesantren 50. Enggak, buat di sekolah. Oh, buat di sekolah. Di pesantren mah cuma itu buat makan. Makan. Oh, jadi di per bulan itu disatuin 350. Enggak ya, ada pengeluaran apapun lagi. Enggak ada. Berarti 350 kali 4 1 juta 400. 400. Eh. Iya. Ya, 1 juta 400. Iya. Nah, Neng Yuni ke sini ada yang menyaksikan videonya Neng Yuni dari hamba Allah yang soleh yang peduli sama Neng Yuni. Semoga bisa meringankan beban Mama Neng Yuni ya. Dan tolong sampaikan sama Mama Neng Yuni ada rezeki dari hamba Allah lewat karya Jati Purwa. Dan doakan Jati Purwa juga Neng Yuni. Ini saya akan berikan Neng Yuni dari hamba Allah dari Selangor, Malaysia. Ada uang senilai 1.400.000 buat Neng Yuni. Tolong diterima sama Neng Yuni. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairun kasiro. Buat hamba Allah yang berada di Selangor, Malaysia, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih dari ini. Bapak disehatkan. Amin. Dipanjangkan umurnya serta barokah hidupnya. Amin, amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Disukseskan. Amin. Semoga semakin sukses. Amin. Tolong. Ya, dan juga semoga keinginan Bapak bisa terwujud. Amin, amin. Tolong ya sama Neng Yuni doakan. Ya. Di mana ada waktu sempat hamba Allah ini yang tidak mau disebut namanya, nanti saya akan kasih tahu sama Neng Yuni ya setelah habis konten ya. Orangnya tolong doakan ya sama Neng Yuni di setiap setelah sholat hamba ya. Allah ini yang peduli sama warga yang ada di pedesaan ya. Jati Purwa, dan buat para donatur Jati Purwa juga doakan ya biar dipermudah dalam segala urusannya dan dipermudah dalam mencari rezekinya. Dan amin. Sama Neng Yuni juga tolong doakan AA sebagai konten kreator pemula masih tahap belajar. Tolong doakan biar amin. Berkembang karyanya. Amin. Banyak hamba-hamba Allah, orang-orang baik yang peduli sama karya AA bisa berbagi amin. Pada orang-orang lain yang hak untuk menerimanya. Neng Yuni ya. Amin. Tolong doakan Neng Yuni. Tolong itu uang 1.400.000 rupiah itu tolong manfaatkan sama Neng Yuni. Apalagi itu untuk meringankan beban mama, bisa mengurangi dari kebutuhan atau juga biaya yang belum terbayarkan seperti itu ya. Satu kali lagi tolong doakan oleh Neng Yuni, hamba Allah yang ada di Selangor, Malaysia ini ya. Neng Yuni, sebelum pamit, boleh kan Neng Yuni bersalawat? Boleh. Boleh? Iya.
Yuk sahabat, kita sebelum kita akhiri video ini, alangkah kita mendengarkan selawat dari Neng Yuni, si gadis tangguh yang tinggal di rumah terpencil ya, di Kampung Cipondok, Kabupaten Tasikmalaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa i'la'i dinil islam wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa i'la'i dinil islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad lil iya wa ila'i dinil islam wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa ila'i dinil islam. Semoga dengan menyimaknya, mendengarkan salawat dari Neng Yuni ini, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neng Yuni, amu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat sahabat Jati Purwa yang telah menyaksikan videonya Jati Purwa yang sederhana ini. Semoga menjadi amal kebaikan. Dan terima kasih juga buat hamba Allah yang luar biasa peduli dengan karya yang sederhana ini, yang telah berbagi pada Neng Yuni. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga menjadi amal kebaikan. Allah menggantinya dengan rizki yang melimpah, sehat, panjang umur, dan apa yang dicita-citakannya terkabulkan. Saya mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.